bilakah waktu yang sesuai untuk anda memuaknai iklan Facebook anda? Ataupun bilakah waktu yang tak sesuai untuk anda memuaknai iklan? Dan bilakah waktu yang sesuai untuk anda hentikan iklan anda seketika? Assalamualaikum dan hai semua. Terima kasih kerana bersama saya, Hafiz Hamid, di dalam channel Right Tracks untuk sama-sama kita tingkatkan jualan melalui laman sosial Facebook dan Instagram anda. Di dalam video ini, anda akan pelajari bagaimana untuk menilai keberkesanan iklan Facebook anda dan bagaimana anda boleh mengekalkan tahap keberkesanan optimum setiap kali anda memuaknai iklan di laman Facebook anda. Apakah kayu pengukur yang biasa anda gunakan untuk menilai keberkesanan iklan Facebook anda? Sama ada ia bagus ataupun perlu diperbaiki. Bilakah waktu yang sesuai untuk anda memuaknai iklan Facebook anda? Ataupun bilakah waktu yang tak sesuai untuk anda memuaknai iklan? Dan bilakah waktu yang sesuai untuk anda hentikan iklan anda seketika? Dalam membuat iklan di Facebook anda, keseimbangan adalah kunci. Jikalau iklan anda terlebih ataupun terkurang, secara keseluruhannya iklan Facebook itu akan jadi kurang berkesan. Ada banyak kayu pengukur untuk menentukan atau menganalisa keberkesanan iklan Facebook anda. Antaranya kita mungkin pernah dengar seperti bilangan unique viewers, bilangan view daripada unique viewers ataupun bilangan klik dalam iklan Facebook anda. Jadi ini semua adalah pengukur yang anda perlu tahu cara untuk menggunakan, cara untuk membaca supaya anda tidak membazir ketika berbelanja untuk iklan Facebook yang salah. Jom saya tunjukkan bagaimana cara untuk menganalisa keberkesanan iklan Facebook anda. Bila anda masuk kepada business manager anda, anda akan lihat skrin ini yang mana terdapat banyak nombor-nombor yang kalau ditenung lama-lama boleh buat pening kepala juga ni. Tapi jangan risau. Okey, kita tengok satu persatu. Yang pertama sekali ini kempen anda. Okey, event Baker for Run. Alright. Dan di sini ada results, okay, 22 klik, 1 messaging. Okay, kita tengok iklan yang pertama ni. Ia mendapat reach sebanyak 4,653 orang. Dan frekuensi setiap orang ini melihat iklan ini adalah 1.39. Bermakna ia telah menghasilkan 6,458 impressions. Dan daripada 6,458 impression ini, anda telah mendapat 40 kliks pada iklan anda. Dan daripada 40 kliks ini, 22 telah klik pada link yang anda sediakan. Jadi dengan 22 link klik tadi, kita boleh simpulkan ada lebih kurang 22 orang yang mungkin berminat dengan iklan anda. So, ini adalah kawasan iklan anda. 40 klik ini datang apabila mereka tekan mana-mana dalam ruangan iklan ini. Mungkin anda pernah tengok iklan yang mana tulisan copywritingnya sampai sini. Kemudian di bawah ni ada tulis read more. Dan bila ada klik itu, dan kemudian anda dapat baca habis. So, ini semua adalah klik pada kawasan iklan. Dan klik pada learn more, inilah yang dikira sebagai 22 link clicks. Alright? Ini adalah orang-orang yang kita dah tapis yang betul-betul berkemungkinan minat dengan iklan anda. Okey, di sini anda nampak ada CPM. CPM mana cost per 1,000 impression. So, ini bermaksud setiap 1,000 impression yang anda dapat dalam iklan anda, Facebook akan mengenakan charge sebanyak RM3.01. Right? Dalam banyak-banyak ini, yang paling penting sekali adalah anda punya CTR. CTR ni adalah kiraan, okay, berapa banyak klik yang anda perolehi bagi setiap impression. So, dalam iklan ini kalau kita tengok ada 40 klik untuk 6,458 impressions. Bermakna 40 bahagi dengan 6,458 didarab dengan 100 adalah 0.62%. Baiklah, dalam banyak-banyak pengukur tadi, CTR ataupun click-through rate adalah pengukur yang paling penting. Dan iklan Facebook yang berkesan sepatutnya mempunyai CTR pada kadar minimum 1%. Bermakna, jika iklan anda dilihat 100 kali, mempunyai 100 impression, anda seharusnya sudah mempunyai 1 klik daripada 100 impression tersebut. 100 impression ini mungkin datang daripada 10 orang
yang menonton iklan anda 10 kali. Jadi 10 kali 10, 100 impression. Ataupun ia mungkin datang daripada 100 orang yang view iklan anda satu kali setiap orang pun 100 impression. Ataupun mungkin datang daripada satu orang yang melihat iklan anda 100 kali. Jadi daripada 100 impression ini, anda kena ingat anda sepatutnya sudah mempunyai satu klik pada butang ataupun pautan di iklan. Jika anda masih tidak dapat satu klik daripada 100 impression tadi, ada dua sahaja kemungkinan. Yang pertama, mungkin iklan anda kurang diminati. Dan yang kedua, mungkin anda telah pilih target audience yang kurang tepat. Jadi jika iklan anda kurang diminati, anda perlu kaji semula apakah cara-cara ataupun teknik yang boleh digunakan untuk memperbaiki iklan Facebook anda. Dan jika anda telah memilih target audience yang kurang tepat, anda kena kaji semula supaya anda dapat memilih target audience yang lebih tepat untuk iklan anda. Dalam membuat iklan di Facebook Ads ini, anda kena ingat ia adalah satu proses trial and error. Ia ibarat satu uji kaji yang mana anda cuba dan cuba dan cuba sehingga anda menemui cara yang terbaik untuk iklan Facebook anda. Jika anda terdapat sebarang pertanyaan ataupun komen, anda boleh letakkan di dalam ruangan komen di bawah. Ataupun jika anda ingin mendalami ilmu Ads Analytics ini, anda boleh letakkan juga di ruangan komen supaya kami dapat baca dan hubungi anda. Anda boleh rujuk banyak lagi video-video kami di dalam channel Right Tracks, Rosniza Osman dan Ahmad Zulkarnain untuk mendalami pelbagai lagi ilmu tentang FB Ads. Terima kasih kerana mengikuti channel saya. Assalamualaikum dan salam sejahtera.